Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah tuan-tuan, bertemu kita lagi di dalam rancangan Al-Kuliah. Dan pada kali ini tuan-tuan, kita akan membaca satu tajuk, bab ma ja'a idza ja'akum man tardawna dinahu fazawwijuhu. Sebelum daripada itu, marilah kita sama-sama berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menambahkan lagi keberkatan majlis ilmu kita pada hari ini. Baik, sama-sama tuan-tuan kita berselawat ke atas Nabi kita. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Pandai ke selawat abang ni? Pandai? Boleh selawat? Mai. Mai. Kita hari ni bersiaran daripada Masjid Al-Hidayah tuan-tuan, Jalan Baru Taman Pau. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni. Tuan-tuan, kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang di rumah pun boleh ikut kami semua untuk membaca. Baik, tuan-tuan ikut saya baca. An Abi Hatim Al-Muzanni qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه. قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ثلاث مرات. Baik, daripada Abi Hatim Al-Muzanni katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila datang kepada kamu orang yang kamu sukai agamanya dan perangainya, maka nikahkanlah olehmu akan dia. Jika tiada kamu perbuat sekalian, jika tiada kamu sekalian perbuat, nescaya jadi fitnah di bumi dan akan berlaku kebinasaan. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, dan jika ada padanya sekalipun? Maka jawab Rasulullah, apabila datang akan sekalian kamu orang yang baik, yang kamu sukai pada agamanya dan pada perangainya, maka nikahkanlah dia. Dan Nabi mengulang perkataan ini sebanyak 3 kali. Fankihuhu, fankihuhu, fankihuhu. Nikahkan anak kamu, nikahkan anak kamu, nikahkan. 3 kali Nabi ulang. Tuan-tuan, hari ini kita akan membicarakan tentang siapa jodoh, bila jodoh sampai. Sebab hari ini ada orang yang mencari-cari jodoh. Dan hari ini tuan-tuan, jodoh dicari sejak usia 13 tahun. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Agak-agak cinta ditolak, macam-macam benda sekarang ni buat tuan-tuan. Jabatan Pulau Pinang dekat je sekarang. Kadang-kadang bercinta bukan pada umur. Umur baru dah jenang. Seluar dalam, mak beli lagi.
Tiba-tiba dah nak kahwin dah. Bercinta pula dengan budak dari Jempat. Adakah ini jodohku? Jodoh apa? Engkau baru je bersunat, mat. Kau tenang, mat. Ada orang yang merasakan bahawa jodohnya itu bila bertemu dengan seorang lelaki, bertemu dengan seorang perempuan, hatinya berdebar-debar. Dia tengok saja, Allah, mata bertentang. Kasih pun mulai mendatang, siang dan malam rasa terbayang. Itu tahun 50-an, Abang Haji. Yang sekarang bila jumpa, dah di doa yang lain. Adakah bila macam itu yang dikatakan jodoh aku sudah sampai? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam hadis ni Nabi nak bagi tahu kepada kita macam mana yang dikatakan jodoh itu sampai kepada kita, cirinya. Yang macam mana yang kita nak tunggu? Orangnya macam mana yang kita tunggu? Ada orang yang nak menunggu, saya ustaz kalau saya nak kahwin, saya nak yang macam ni. Kalau tak ada yang main minang macam ni, saya tak mau. Saya ustaz kalau nak nikah ustaz, saya nak anak saya ni nikah dengan orang yang gaji besar. Agak-agak gaji kecil ustaz tak payah menyemak ustaz. Saya ustaz kalau saya nak kahwin ustaz, saya cari yang banyak bulu dada ustaz. Kalau boleh daripada pusat naik ke muka ustaz. Saya kata akak, kalau macam itu punya banyak bulu akak orang hutan tak? Lagi banyak bulu akak. Di sinilah tuan-tuan dia mengajar kepada kita bagaimana yang dikatakan jodoh yang sesuai. Dan kalau orang tu datang minang anak kita, itulah jodoh yang terbaik kepada dia. Baik, hadis ni begini. Ketahuilah wahai saudara, telah mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sahabat-sahabatnya yang ada anak perempuan. Jika sekiranya datang orang meminangnya, janganlah pandang lain daripada dua. Pertama, agamanya, dan yang kedua, perangainya. Yang pertama Nabi pesan kepada kita dua benda. Man tardauna, yang kamu suka kepada apa? Dinahu, agamanya. Wa hulukahu, dan akhlaknya. Dua benda ni abang-abang, kalau datang minang anak kita orang ni lengkap dua benda ni, okey. Akak-akak kalau ada anak lelaki, anak teruna, main minang anak kita. Dua sifat ni ada pada budak lelaki tu. Agamanya bagus, akhlaknya bagus, kata Nabi terima. Jangan duk tolak pula, duk tanya pula, mak dia kerja apa mak? Tak tahu je apa tau. Mak cuba tanya mak, susu ada lah. Dia suruh mak dia pergi tanya kat anak teruna lah, susu ada. Ni apa lawaknya tu? Yang kak dia pergi duduk ngundak kutikat nakor pakai kereta jenis apa? Nak tengok dia kata apa? Main-main pula naik Honda Cup 70. Engkau pun patah. Gelak masa depannya kata. Engkau main duit ikat dengan getah. Mesti lama pun tengok dah dulu-dulu. Naik start motor patah, ikat dengan getah. Main minang anak kita naik Honda Cup, ikat getah pula ekor dia. Pakai tak ada. Tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis ni, jangan tolak dua benda ni. Dua benda ni kalau mai pada kita, dua sifat ni ada pada kita. Pertama, agamanya. Agamanya apa? Bagus pada agamanya. Memahami agama, mengamalkan agama. Dan tuan-tuan kena faham, agama di sini bukan makna ustaz. Jangan faham ustaz tu imam, tu siak, tu lebay. Tak. Siapa-siapa yang ada agama yang bagus, terimalah. Jangan kata pula, siapa main minah anak, ni pemandu kerek. Apa masalah pemandu kerek? Yang main minah anak siapa? Duk menega burger. Yang minah anak siapa? Tu duk menega tu, Kupang. Saya pergi Johor baru ni sepanjang jalan, Kupang macam tu. Duk menega Kupang. Bagus tak agama dia? Bagus lah. Alhamdulillah, agama dia bagus. Dia mengaji agama, dia faham agama, dia mengamalkan agama dia. Itu maksud dia. Sama ada dia cikgu sekolah ke, dia driver teksi ke, dia polis ke, dia kerja kilang sekalipun, kalau dia mempunyai pahaman agama yang baik, silakan. Satu syarat telah dipenuhi. Ustaz, bagaimana yang dikatakan agama tu bagus ustaz? Yang itulah nama dia kena berisik. Kalau orang datang minang anak kita, jangan terus terima. Tengok seroban, ustaz bakul.
Abang, oh, tepat pilihan kita. Buat tenang lah makcik. Tengok janggut pula lah. Alim main mina tu mata pejam. Duk main tespih. Saya ni main mina nak subhanallah. Baik-baik sungguh lah. Buat tenang lah makcik. Bukan macam tu. Baik, bagaimana kita nak tahu yang dia ni ada pahaman agama ataupun tidak? Nombor satu, bila mak bapak dia main minang kita, lepas tu kita cakap, kami tak dapatlah nak bagi keputusan, nak terima ke tolak ke awak, sebab kami rasa kami nak kena pergi belah pihak lelaki pula. Kami pun nak kenal juga pihak lelaki lah tu, mana rumah kat mana, tangga berapa, pintu berapa, nak kena kenal. Itulah cara dia. Bukan boleh main terima terus. Setengah orang dia main terima terus, siap letak belanja berapa, dekat nikah berapa, belanja hanguih berapa, belanja terbakar berapa. Tosah lagi, sabar dulu. Akak-akak buat tenang. Sabar, kami pergi dulu. Bila nak main? InsyaAllah minggu depan saya free, 27 hari bulan saya boleh main. 27 hari bulan main pula. Main pula tengok rumah dia macam mana, perangai di rumah macam mana, keadaan dia macam mana. Oh, memang baik ustaz. Dah lepas main ke rumah dia, main masjid. Tanya Tok Imam. Ni Tok Imam keriah ni ke? Saya. Ni mai dari mana lah? Kata Tok Imam, kami mai balik pulau. Saja pergi ziarah ni, nak ada ni lah. Nak tanya sikit, anak Pak Mat Tempe tu okey kan? Pak Mat Tempe banyak hak macam tu, yang pekak tu. Oh, dia kata Pak Mat Tempe tu bagus. Anak dia tu kerja pejabat tanah tu. Nama Rosli ke apa ke? Haa, betul. Rosli okey ke? Awak tak okey pula, saya kalau tak ada jadi imam cuti dia. Oh, Rosli tu bagus. Tolak doa apa pun boleh. Doa makan, doa naik geret, semua dia hampir tu. Oh, Rosli tu bagus lah. Tak pernah tolak, sebelah korban dia. Mayang subuh dia, buka tingkat pintu masjid semua, dia mai. Oh, itu kata dia pimina orang balik pula. Bahawa dia tak tahu. Anak saya, dia mai. Oh, kena terima. Nampak? Rupa tu Iman dapat rasuah. Sudah, tuan. Malam nasi orang balik pula. Tuan. Jadi inilah dia. Kalau rasa tak puas hati lagi dengan anak karyah, dengan karyah dia, pergi pejabat dia. Jumpa dengan pegawai dia, EO dia, CC dia. Dengan-dengan gok, dengan-dengan jaga tu pun tanya. Macam mana Rosli ni, okey ke dia? Oh, dia bagus. Agak dia bagus lah. Kami ni sini dia jadi pengurusi kelab agama, kelab sukan agama dia. Dia buat majlis-majlis agama, Ustaz Kazim panggil dia. Dia panggil Ustaz Kazim main tau. Bagus pula tu. Ha, sudah tuan-tuan Janin recommend bagus. Tapi kalau mai ke masjid, Tok Imam bagi tahu. Anak Ramad Tempe lah. Rosli ni lah. Terus sahut. Bagi orang lain lah. Dia ni dengan jangan kata Rosli. Pak Mat Tempe tu pun tak nak mai masjid. Oh, sudah tuan-tuan. Dia tak nak mai depa tu. Dia, payahlah. Hari tu kita buat ceramah. Speaker tak bunyi. Speaker atas tak bunyi. Jenuh lipai awak pula. Besok baru tahu apa ada orang potong. Siasat punya biasa. Rosli potong. Kata dia. Oh, tuan-tuan kalau hak ni tu imam dia kata. Tersah dia tak rekomen. Baik, siapa awaknya? Tanya. Dah dia main bina anak kami. Kami nak main tanya lah. Dalam jenis lah. Saya pun tengah tu mencari. Oh, patutlah dia pergi kutuk orang tu. Sebab dia nak. Dah juga hak tu imam jenis tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang kedua, macam mana nak tahu dia ni faham agama ataupun tidak? Sebab tu kita kenal-kenal dia. Temuduga dengan dia, soal dengan dia. Main dekat kita ni, pakcik nak tanya lah Rosli. Pakcik, siang saya Rosli, malam Ros. Astagfirullahaladzim. Ni penyakit apa pula ni? Siang lain malam lain nama pula tuan-tuan ni, tuan-tuan reject jojo. Tanya dia. Ni Lim, pakcik nak tanya Lim semayang Lim no? Eh, semayang je. Kita orang Islam tak boleh tak semayang pakcik. Subuh ni semayang. Semayang. Berapa rekat no? Saya subuh 4 lah. Eh, subuh 2 ni. Oh, sini
dua no, tempat saya empat. Ah sudah hantar. Orang macam ni bila tuan-tuan temuduga pun dia tak habis. Yang ketiga, jangan kita temuduga Rusni tu. Kita temuduga anak kita, Rusnah. Sepanjang hang kenal dengan dia, Rusli ni lagu mana? Hang kenal dia di mana? Hang kenal dia macam mana? Ada tak dalam tempoh ni apa-apa buat? Hang tengok dia ni semayang ke dah, agama bagus ke dah? Di sinilah adik-adik perempuan yang sedang duk tengok TV3 kita sekarang ni. Janganlah duk tengok handsome saja, mata biru, kening betaut. Ini jenis nak kuning-kening betaut, rambut pula tutup mata sebelah macam K-pop. Yang tu saja ni nak buat apa? Yang kita nak ialah agama yang boleh bimbing kita. Orang yang boleh bimbing anak kita, yang boleh tolong kita, ni nama dia agama. Sebab Nabi sebutkan, "May yuridillahu bi khairan faqihhu fid din." Siapa yang Allah Taala nak bagi jadi baik ni, Allah Taala bagi faham tentang agama. Kalau kita kata, "Ustaz, power saya caring, ustaz." Dia romantik, ustaz. Memang ustaz kita, ustaz. Allah, saya dapat dia tu untung sangat, ustaz. Betul caring, tapi kalau tak ada pahaman agama, dia tidak akan membahagiakan kamu. Berapa ramai tuan-tuan hari ini yang dah kahwin? Dulu waktu bercinta, bila makwa telefon suka. Tengok makwa telefon je, pakwa telefon je, lari. Tengok duk nyemak dengan mak lari. Wah, tengah makan dengan mak. Wah, itu tengah bercinta. Sekarang dah kahwin, isteri telefon. Rupa ramai yang suka. Cik jawab. Ha, nak apa? Orang tengah makan ni. Eh? Ha, buat je lah. Ada tak tuan-tuan jenis tu? Oh, ramai. Sagi kau balik lah. Rakaman dua tiga ni, lambat habis. Ha. Makanlah dulu macam tak lihat. Hei! Oi, nampak tak? Agak-agak bahagia dah buat jenis tu. Tak bahagia. Sebab itu kita nak orang yang beragama. Sebab apa? Ni, malam ni tuan-tuan. Malam ni saya pakai baju apa cikgu ni? Pelik ingat baju ni tuan. Orang bagi kita pakai. Saya pakai songkok hitam. Saya pakai baju hitam bunga mat. Ni, tuan haji kita ni. Pakai jubah piah putih. Antara saya lah dengan Tuan Haji, tuan-tuan agak-agak yang mana yang paling bertakwa? Agak-agak lah. Daripada segi pakaian lah, menang kat Tuan Haji. Jubah Mekah, kepiah putih. Nak banding dengan saya ni, Allah, songkok GSP. Ni, geng songkok tinggi ni. Baju batik lagu ni pula, muka pula, bulu banyak pula. Depa kata, "Ustaz, dulu ustaz lain sikit awak lah, lain." Saya ni tuan-tuan, depa offer saya berlakon. Saya minta watak something. Saya tak mau jadi ustaz dalam lakonan. Saya kata, "Kalau hangpa terima, saya terima." Dia kata, "Okeylah ustaz jadi something." Itu yang saya simpan. Tak aja nak bagi muka garam. Nanti ingat jadi apa? Kasih sengat sama lu. Nampak tak? Saksikan di Pawagam. Ipoh menjerit tuan-tuan nama ni. Kalau nak tengok saya dengan Tuan Haji, menang Tuan Haji banyak. Tetapi adakah Allah Ta'ala tengok pada pakaian saya? Tak. Sebab Nabi sebut, di antara orang yang menilai kita ni baik ataupun tidak, tu isteri kita. Nabi sebut, "Khairukum khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahlihi." Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik dengan isterinya. Dan kata Rasulullah, "Aku adalah orang yang paling baik dengan isteri aku." Subhanallah tuan-tuan, masya-Allah. Rupa-rupanya orang perempuan, isteri kita adalah menentukan kita ni baik atau tak baik. Jadi abang-abang sekali lagi balik tanya kat isteri, "Mah, abang macam mana? Lama kita kahwin ni hang puas hati tak?" "Tak bu, saya tanya akak sekarang siap-siap. Akak puas hati ke dengan orang sebelah?" Ya, seorang tak jawab nampak dia kan. Mana tak apa nak puas hati. Tapi kalau isteri kak puas hati dengan suami, best. Alhamdulillah. Kalau dia letak macam ni, boleh gagah lah ustaz.
Tak tahulah nasib malah kau Ustaz. Kalau macam itulah tuan-tuan, kita kena perbetulkan balik. Jadi akak-akak, abang-abang, kalau kita rasa nak bahagia dalam rumah tangga, nombor satu, agama. Tanyalah apa pun dia boleh jawab. Sebab ada isteri tanya, dia kata, abang, hari tu Cik Mai bulan, saya datang bulan, 7 hari bulan, berhenti 14 hari bulan, bersihlah, saya semayang lah. Lepas tu abang, 20 Mai pula. 14 bersih dah, mandi semua dah. 20 Mai pula. Ni nak kira darah apa abang? Isteri dia tanya laki. Laki dia jawab, mana aku tahu hang punya. Boleh suami jawab, mana aku tahu hang punya. Hey, abang, bila isteri tanya macam tu bang, abang wajib jawab bang. Dia nak tanya kat ustazah, dia malu. Tanya kat Tok Imam, lagi dia malu. Dengan siapa yang dia tak malu? Dengan kita, suami dia. Kalau suami tak boleh bagi jawapan, suami pergi tanya ustaz. Bukan dia kata ambil tanya tu, Ustaz Kazim depan rumah hang. Guna apa dia depan rumah kita? Apa tanya? Hei, buat abang-abang. Kita wakil, tak apa. Nanti abang tanya kat ustaz. Apa tu penyakit ke, istihadah ke, istikharah ke apa? Abang, istikharah tu semayang apa? Awaknya malam nikah dengan lelaki bodoh ni juga. Yang akak pilih tu buat siapa? Oi, akak-akak ni kalau dapat suami hak agama bagus, alhamdulillah. Subuh-subuh tak pernah tinggal main masjid. Kakak ingat senang ke nak dapat suami tiap-tiap pagi main solat di masjid? Akak-akak kalau dapat sekarang ni, saya ucap taniah ni. Berjuta duk tengok kita sekarang ni. Tabik spring akak kalau akak dapat suami yang tiap-tiap pagi subuh pukul 5:30 pacar. 5:30 semayang dah dalam masjid, semayang sunat. Dia balik awal. Pengurusi pun tak awal macam ni. Pengurusi naik motor tu berhenti parking. Dia tengah semayang. Dalam hati dia kata, baru dia tahu siapa main awal. Hei, akak-akak lepas ni kalau dapat suami yang macam tu, punya baik agama dia, layan elok-elok. Kan plekat elok-elok letak, jubah elok-elok letak, singlet elok-elok letak. Tak elok-elok lah. Dia bangkit, dia sembahyang, nak sembahyang subuh, siap lah. Akak dapat pahala. Tapi kalau kalian rajin, akak ikutlah ke belakang. Kadang simpang ke masjid belah kanan, dia belok belah kiri. Rupa pergi rumah isteri nombor dua, jalan mana dah. Datuk tak pernah tinggal. Akak boleh cek tak anda mampu mengubahnya? Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah. Adakah dengan agama saja cukup? Duk balut serban pukul 5:30 pagi, tiba-tiba dia kejut isteri dia sembahyang subuh, dia kuih dengan kaki. Oi, han. Duk balut serban ni, satu ekor serban duk gigit dengan gigi. Duk kaki duk kuih. Oi, bangun. Duk kuih kaki isteri dia. Rupa-rupanya agama saja tak cukup. Sebab tu Nabi letak nombor dua, akhlak. Berapa ramai orang yang baik pada agama, berapa ramai orang yang faham pada agama, berapa orang yang mengaji agama, berapa ramai orang yang suka main mengaji, tapi perangai buruk, sombong, belagak, samsing, terdekut. Jangan. Baru ni tuan-tuan, saya naik kapal terbang. Saya ni tiap-tiap minggu naik kapal terbang. Pengalaman naik kapal terbang ni macam-macam. Baru ni saya naik kapal terbang, 7 je passenger, 7 orang. Loh, meriahnya. Pusing mana aku dah duduk ni, seat mana ni, banyaknya. Eh, mewah sungguh. Ada sekali tu tuan-tuan, saya naik kapal terbang 6 orang. Nyandor, relax tuan-tuan. Pramugari pula main. Dia kata, ustaz boleh tak nak tanya soalan sikit? Boleh. Boleh saya duduk sebelah Datuk? Eh, dia alu-alukan sangat saya cakap. Dia mana faham-faham, tak faham juga. Tuan-tuan, banyak pengalaman saya. Ada satu pramugari itu tuan-tuan, saya naik. Dia tengok saya naik, dia senyum sampai ke telinga. Ya Allah, semalam tengok ustaz, hari ini dah jumpa, ya Allah. Apa hai makcik ni pula ni, terkejut saya.
saya duduk je tuan-tuan dia kata, ustaz nak minum ke nak apa? Tak nak sedia minum kat bawah tu. Kalau nak cakap tau, dia mula mandi. Ustaz saya dah perasan dah. Dia ni nak kat aku asalnya. Lain macam dia cakap. Bila habis-habis kapal terbang dah elok lah di atas tu, dia main tinggung di bawah. Dia kata, ustaz saya tetap harus dengan ceramah ustaz, minat sangat. Bagus, terima kasih. Ustaz, saya dah mak saya umur 66 tahun. Habis tu, ustaz nak tak kahwin dengan mak saya? Astagfirullahalazim, tuan-tuan. Punah harapan aku, tuan-tuan. Aku ingat dia, rupa mak dia. Tuan-tuan, baru ni ada satu pramugari tanya saya. Dia kata, ustaz, dia bertunang. Tapi dia kata, dalam tempoh ni, macam tak serasi lah, ustaz. Macam tak ngam ni, ustaz. Sebab ada orang tanya pada saya, dia kata, ustaz, tadi ustaz cakap cari yang beragama, yang faham agama kita boleh tanya, yang faham agama kita boleh tengok, yang reti agama kita boleh nilai. Tapi akhlak, ustaz, akhlak kita tak boleh nilai. Masa bercinta memang romantik, masa bercinta memang baik, datang raya jumpa mak bapak kita pun cium tangan, ustaz. Oi, tapi lepas kahwin menantu tu jadi hantu. Suami saya ni kedekut. Waktu bercinta hari tu dia tak kedekut. Lepas-lepas kahwin dia kedekut. Macam mana, ustaz? Dah menikah baru tahu. Sebab tu saya cakap tadi, pramugari tadi kata bertunang. Saya cakap sebab itulah Islam membenarkan kita bertunang. Dalam tempoh bertunang itulah tuan-tuan tengok dua benda ini, sama ada dia jodoh bagi aku atau tidak. Jangan kita bila bertunang ni kita anggap kita mesti nikah dengan dia. Ada orang yang bila bertunang pi Bandung nak buat akad kahwin. Ada orang yang pi ke Bandung sebab cari mi. Mana faham, tak faham, sedang tak. Ada orang yang tempoh bertunang ni kerja dia berjalan saja. Segala pulau dia pi. Pulau Langkawi, Pulau Tioman, Pulau Pisang, Pulau Pangkor dia pergi. Sepatutnya dalam tempoh bertunang, apa yang perlu kita buat? Pertama, untuk orang laki-laki menyediakan persiapan nak kahwin. Kalau agama tak cukup, mai mengaji. Kalau akhlak tak cukup, pergi mengaji betul. 4 bulan bertunang, 6 bulan bertunang, pak bagi tempoh. Kamu betul nak anak pakcik? Betul pakcik. Tapi pakcik tanya tadi subuh, kamu jawab 4. Macam mana kamu nak bimbing anak pakcik? Tak apa pakcik, saya pergi mengaji. Aku bagi tempoh 4 bulan. Aku pergi mengaji balik. Quran pandai baca tak? Fatihah pandai. Cuba jawab. Al-Fatihah. Ah, sudah. Ini lawyer buruk betul. Dia kata, itu je dia tahu ya. Maknanya tuan-tuan, dia nak anak kita. Anak kita pun nak dia. No, anak kita perempuan duduk gedik kat dapur rumah. Ayuh tanya macam-macam lagi, balik budak tu. Mak ayuh mu dengar dia tanya tu. Taulah dia tu imam, budak tu tahu apa. Mak. Ambil dia lah kot tu, apa hari. Yang anak kita nak, yang budak jantan tu pun nak. Orang main minang anak kita ni pun syukur tu tuan. Syukur. Ingat senang ke anak kita tak? Orang nak minang. Tadi saya singgah ziarah satu saudara saya di kampung. Nak mai singgah sat. Mai sat ziarah kawan strok saya pi ziarah apa semua. Elok nak balik jiran sebelah mai nak ambil gambar. Duk tengok ustaz lah TV yang hari ni depan mata. Mak cik duk mana? Mak cik duk Kuala Lumpur, balik kampung saja tengok. Ni siapa? Ni anak mak cik. Oh, bagus. Kerja di mana? Om niaga. Oh, bagus. Suaminya di mana? Ha, elok ustaz tanya suami pun. Tak ada suami lagi ustaz, weh. Tuan-tuan, tak ada suami. Anak kita umur 20 orang main minang. Yang dia ni umur 10. Tak ada orang masuk ni. Sebab tu bila anak kita ada orang main minang, alhamdulillah. Tapi cuba tengok apa masalah dia. Mak, usah cakap ke ayah. Terima lah. Tak, dia tak reti tu mak. Kita suruh dia pergi mengaji. Ikut kelas pengajian. Suruh dia baca Quran. Suruh dia masuk kelas agama.
Besok kalau mak tolak, pak tolak, siapa nak terima cek mak? Cek dah 28 mak. Siap agak cek. Mak tolonglah cek mak. Cek lah cek macam mana mak. Ini dua kali cek mak. Jadi akak-akak bila dapat suami macam tu, slow talk malam tu. Abang wey, Rosli tu Maiminah anak kita pun syukur pada Allah. Abang tanya dia macam-macam, memang dia tak boleh jawab. Tak, aku tak tanya apa. Aku tanya kalau laki mati, tinggal isteri dengan dua anak, dua jantan, dua perempuan, depa tu dapat berapa faraid? Aku tanya hak tu ya. Astagfirullahalazim. Abang oi, yang tu kalau pergi tanya kat imam tu, imam tak ada jawab. Ambil tanya dengan budak tu. Pada-padalah. Sebab tu tempoh bertunang suruh pergi belajar. Yang kedua, tempoh bertunang tu apa? Tengok akhlak. Akak-akak, kalau anak kita bertunang sekarang, tengok akhlak. Dalam bertunang ni pun, anak kita duduk teriak malam-malam. Empah pintu. Tak keluar makan. Panggil anak kita. Kenapa ni, Intan? Tak tahulah, mak. Abang Bidin tu. Belum kahwin lah, mak marah kita lah. Mari pinjam 500, hari ni nak lagi 500. Dia nak buat apa? Nak tukar motor lain, kita tahu lah mak. Tak bagi, dia kata lah putih tunang. Putih je lah, putih. Oh, mak marah. Itu kalau putih macam mana? Putih je lah. Belum kahwin, bukan mudah seksa. Berkahwin untuk mana? Dengan mak dia minta duit. Itulah maknanya bertunang. Kalau bagus, teruskan. Kalau tak bagus, cari yang lain. Bukan maknanya waktu bertunang tu kena setia, nampak? Engage tak? Telefon engage ke? Tak, dah engage nampak. Dah bertunang dah pun. Yang datang ni, perangai bertunang kamu buruk. Penipu, pemukul, panah barat, tak semayang, tak puasa. Apa nak jadikan suami pula? Bulan Ramadan, orang puasa, dia tak puasa. Bila tanya, awak tak puasa, awak tak bangun sahur. Tak bangun sahur, sahur bukan rukun puasa, awak. Tak apalah, nanti qada. Kalau yang ini agama dia boleh ambil berat, sedangkan itu dengan Tuhan, macam mana besok dia kahwin dengan kita, nafkah kita macam mana? Macam mana nafkah kita? Kalau dengan Tuhan punya hak pun dia tak tunaikan, dengan kita lagi-lagilah susah dia nak tunaikan. Sebab tu tuan-tuan saya cakap pada permugari tadi akak, sebab itulah Islam suruh bertunang. Dalam tempoh bertunang, tengok, perhati, nilai elok-elok. Kalau bagus, alhamdulillah. Kalau tak bagus, cari yang lain. Minta pada Allah ganti yang lebih baik. Jangan menangis bila putih tunang. Saya kalau orang datang putih tunang, saya kata apa kat dia? Ustaz, anak saya putih tunang, alhamdulillah, bagus. Bagus saya cakap. Yalah, daripada putih nikah. Putih nikah dia jadi janda. Putih tunang jadi anak dara lagi. Belum janda lagi, saham tinggi juga. Ustaz, kalau dia kahwin, dia bercerai, ustaz kata apa pula? Alhamdulillah, dia bercerai. Awak dia pula ustaz, baru anak seorang. Kalau bercerai anak 8 lagi kesian. Kalau anak seorang, orang ramai nak pergi. Kalau anak 8, payah juga. Ustaz, dia anak 8, suami cerai dia ustaz. Alhamdulillah, nasib baik anak 8. Kalau 20, lagi juga. Saya cakap macam tu je tuan-tuan. Sebab kadang-kadang orang perempuan ni hati tisu. Tunang tinggal, teriak. Tunang keluar dengan perempuan lain, teriak. Tunang tak jawab WhatsApp, teriak. Dalam Facebook dia ada satu perempuan mana tak tahu tu, like dia apa semua, tiap-tiap kali like, tiap-tiap kali komen. Sekejap lagi tunang dia jawab pula, marah pula. Marah apa sebab? Tak marah macam mana ustaz? Ustaz nampak tak kemah Mina kat depan? Kemah Padang Arafah. Nampak? Ustaz tahu tak minggu depan anak saya nak kahwin. Tiba-tiba tunang dia lari ustaz. Lepas tu anak je mana? Duduklah rumah. Minggu dah tak pergi kerja. Duduk teriak. Kerja apa? Cikgu sekolah. Lepas tu cikgu tak boleh pujuk. Duduk mai guru besar, mai PKM. Semua mai. Jaga pun mai. Pujuk. Apa ni sampai kerja tak pi? Hanya pasal tunang tu. Kita pergi tanya dia, tunang awak mana?
Afrika. Lah. Dia balik mana? Balik kampung dia kat Afrika. Tiba-tiba je balik. Seminggu lagi tak apa punya laki-laki tak. Kamu dengar tak Ustaz Kazim cakap hari tu? Kalau kita kehilangan seseorang, kita minta pada Allah, minta Allah ganti yang lain. Dah, semalam dah doa dah, ya Allah. Gantikan Afrika lain pula. Oh, sudah. Ya, benda faham, faham. Tak faham, sudah. Baik. An Abi Hatim Al-Muzanni qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'akum man tardawna dinahu wa huluquhu fankihuhu. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan panggilannya Abi Hatim Al-Muzanni radhiyallahu an, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang akan seorang daripada sekalian kamu orang yang meminang kerana seorang yang kamu sukakan ia berkahwin dengan anak perempuan kamu, sukamu itu kerana agamanya, maka nikahkanlah oleh kamu sekalian akan orang yang kamu berkenan akan agamanya dan perangainya dengan anak perempuan itu. Sebab pun disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima pindangan dan menikahkan anak yang perempuan dengan orang yang disebutkan tadi kerana besar kelebihannya, seperti yang akan datang. Dua orang ni, seorang ni ada dua sifat ni. Agama dia bagus, akhlak dia bagus. Penyayang, penyantun, pemurah, lemah lembut, hormat mak bapak, tu akhlak. Maka kata Nabi, terima. Ustaz, saya tak nak terima sebab gaji dia murah, Ustaz. Saya tak nak terima, Ustaz, sebab dia tak handsome, Ustaz. Saya tolak, Ustaz, sebab apa, Ustaz? Dia tak ada rumah, Ustaz. Apa jawab Nabi? Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun. Jika sekiranya tiada sekalian kamu menjunjung perintah yang aku suruh tadi, nescaya akan jadi satu fitnah di bumi dan akan jadi kebinasaan kepada kamu. Nabi sebut, kalau dua orang, dua sifat didatang minang anak kita, kita reject, tolak, apa akan jadi pada kamu? Fitnah. Subhanallah, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok kadar perceraian hari ini. Menakutkan, tuan-tuan. Menakutkan. Yang nikah sama ramai dengan yang bercerai. Satu. Yang kedua, tuan-tuan cuba tengok hari ini apa jadi pada anak-anak kita yang berkahwin tanpa melihat kepada agama dan akhlak. Jadi rosak, tuan-tuan. Menakutkan kita hari ini terang-terang perbuatan maksiat. Terang-terang pahaman yang tak betul. Saya tadi baca orang-orang forwardkan pada saya satu Facebook, satu lelaki. Dia kata, Ustaz tolong komen sikit. Dia kata kalau dekat-dekat nak kiamat, matahari naik daripada sebelah barat. Mekah naik dulu matahari daripada sebelah barat. Malaysia lambat sikit. Soalan dia, kalau orang di Malaysia bertaubat waktu tu, Allah terima tak taubat? Orang Mekah boleh tak telefon dekat orang Malaysia, "Woi, kami matahari naik sebelah barat lah. Apa lepas ni pula tu?" Oh, dia faham lagu tu. Dia kata, "Ustaz, boleh tak naik kapal terbang daripada Mekah mai ke Malaysia? Sebab Malaysia masih malam masa tu." Oh, tuan-tuan nampak ada hari ni pemikiran dia. Sampai dia cakap, ada orang yang menjadikan berhala tu Tuhan. Tak, dia nampak berhala tu dan dia jadi Tuhan. Tetapi ramai orang yang tak nampak Tuhan tetapi menjadikan Tuhan tu berhala. Duk sembah dia. Wih, tuan-tuan, hari ni pahaman macam-macam. Kita takut anak kita ni jadi free thinker. Orang yang mempunyai pahaman yang macam-macam. Dan hari ini jadi sungguh, tuan-tuan. Sebab kita tak teliti. Belum masuk lagi dengan pahaman-pahaman khilafiah. Belum masuk lagi dengan pahaman yang cerca merba, yang mari macam-macam. Anak kita ni perempuan, dia boleh ikut laki-laki ni, laki-laki ni boleh mempengaruhi dia. Yang kita duk didik dia 22 tahun, 25 tahun kita didik dia, dia balik-balik ni tuan-tuan, tudung tak pakai. Bila tanya awak, tak pakai tudung? Mak, kenapa mak? Mak ambil wuduk apa mak? Basuh muka, tangan, kepala, kaki yang wajib. Okey, muka mak tudung lah? Tak. Tangan tak tudung. Mak,
Sebab itulah kepala kita pun tak payah tuduh. Sebab kepala kita ni macam muka. Bila muka kotor, kita basuh. Bila kepala kita ni kotor, kita basuh. Kenapa kotor? Sebab tak pakai tudung. Sebab itulah mak, sebenarnya tak wajib pakai tudung mak. Mana kamu belajar? Abang bidik? Tuan-tuan, ingat tuan-tuan nak senang ke nak lepihkan balik? Ya, senang. Saya sebagai penceramah ni tuan-tuan, duk jumpa orang macam ni. Bila tanya, siapa kata? Suami kata. Hari ni kenduri kahwin dia. Anak dia kahwin. Tuan-tuan tahu apa dia buat? Dia jamak subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Dia buat 5 siap-siap dalam waktu subuh. Laki bini jamak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila dia tanya boleh ke bang jamak, Tuhan pun faham hari ni kita menikah anak kita. Dia ingat Tuhan tu pak menakan dia kot tuan-tuan. Sebab tu kita kena sayang. Sayyidina Ali kata apa pada kita? Kalau kita kahwinkan anak kita dengan orang yang tak ada agama, dia boleh memutuskan silaturahim dengan kita. Betul tuan-tuan. Sebab tu disuruh kepada kita pilih ni. Saya tak kata orang yang baru masuk Islam tu tak bagus. Saya tak kata. Tapi dia baru sangat masuk Islam, dia suruh dia mengaji agama. Hari ni masuk, hari nak nikah, boleh, sah. Tapi suruh mengaji. Sebab saya, pengalaman saya tuan-tuan, banyak saya jumpa. Ada orang yang kahwin, dia masuk Islam, dia kahwin start supaya dia dapat anak kita. Lepas tu dia buat lari. Dan kita pun tak tahu lepas tu anak kita agama apa. Pi mengaji dulu, pi kat perkimkan dulu, buktikan dulu hang mengaji ni. Sebab tu kadang-kadang orang berjabat agama tanya, hang masuk Islam ni nak nikah kah? Kita marah pula dekat orang berjabat agama, apa ni dah dia nak masuk Islam aja lah, pantangnya pula. Depa tanya tu sebab ada kes. Ada kes tu kan? Cari. Saya ada satu kes. Dia minta tolong saya, anak dia hilang. Bertunang, hilang. Saya tanya, pi mana? Dia ikut tunang dia. Oh, kalau gitu pi cari mau tunang dia lah. Pi lah, alamat tak betul. Lah. Yang main minang hari tu siapa? Yang main minang dia kata mak dia lah, pak dia lah, dia lah kawan dia satu kereta. Mak dia, pak dia, kawan dia, dia. Jadi kami tengok mak dia bagus, pak dia bagi pia putih, kami terima lah. Abang tak picek dia di kampung? Tak. Abang tak kenal mak pak dia? Tak. Orang tengah kata? Tak. Dia pun kenal-kenal itu, kenal kat market. Tu dia kata nak pergi beli cadar lah, apa pergi tengok cadar. Pergi mela tak balik ustaz. Oi. Ah, sudah. Tuan-tuan tahu tak, dia pun pergi mana? Saya buat, saya doa, baca Yasin. Mak dia telefon ustaz. Alhamdulillah ustaz, saya jumpa lah. Di mana? Di KL. Tahulah di KL di mana? Di hotel ustaz. Oi. Hak macam dia, 4 orang lagi ustaz. Campur dia 5 ustaz. Dia pun nak jual anak kau ustaz, nasib baiklah boleh main ustaz. Rupanya modus operandi dia, dia pun ni sindiket. Dia upah pakcik ni jadi pak dia, dia upah makcik tu jadi mak dia. 4 orang bergerak, hang pak aku, hang mak aku, hang kawan aku, aku di minang dia. Akhirnya orang kampung ni jadi percaya ni pak dia ustaz. Bila dah bertunang boleh bawa berjalan. Bila boleh bawa berjalan, dia nak jual. Sebab tu adik-adik, oi, berhati-hati. Ni hak saya jumpa, saya cakap ni pengalaman saya. Yang lebih menterujakan siapa? Siapa yang lebih teruja? Siapa lebih teruja? Yang lebih teruja, anak dara yang main minang tu, isteri dia. Ui, teruja lah. Muslimah sejati. Saya tak sangka ustaz, saya semayang asar. Lepas tu ada akak ni, dia salam dengan saya ni. Bang, dia kata, akak dah lama tengok saya. Dia dah lama tengok saya ustaz. Kemudian dia cakap dia ada suami. Dan dia nak jadikan saya madu dia ustaz. Saya tak diterima. Tak sangka ustaz. Ni tuan-tuan saya jumpa. Modus operandi dia, dia cari perempuan-perempuan yang lambat kahwin. 36, 38. Yang dah ada kereta Vios di belakang. Yang ada kereta Camry, Honda Accord, dia ada semua.
Dia tengok hang kerja apa, hang kerja apa, hang kerja apa. Apa sindiket dia? Isteri dia pi jumpa perempuan ni. Kak kenang kak hang. Kak ni kalau boleh nak jadi madu dengan hang, kak boleh terima. Tukar nombor telefon, mai gantang dia semua, dia terima. Dia kata kat pak dia, pak, saya dah 38 pak. Kalau saya tak kahwin pak, siapa ketua saya tak kahwin. Biarlah pak, walaupun saya madu nombor 2 pun tak apa, madu pun terima pak. Terima tuan-tuan. Bila dia terima, apa berlaku? Pinjaman atas nama isteri dia. Duit isteri nombor 2 ni semua dia kebat, dia cukup habis, lepas tu dia tinggal. Sebab tu akak-akak berhati-hati. Jangan bila sebut jadi-jadi terus. Kadang-kadang kita ni duk orang duk balik cikgu sekolah, rupanya Mika cikgu sekolah, tapi teman ni menoreh getak. Mana gayanya kita tak sebaya, teman cuba juga terus menggodek. Ni cerita os dulu. Kadang-kadang orang laki-laki ni akak, kita ni cikgu sekolah, balik duk tunggu bas kat pondok bas. Laki-laki ni naik-naik motor scrambler, naik RXZ ke, RR ke, LR ke, semua yang ada lah. Duk piwik, piwik, selagi tak dapat dia ngorak, selagi tak dapat dia ngorak. Akhirnya akak ni tergoda. Bila tergoda tuan-tuan, waktu bertunang tu dia suruh buat apa? Dia suruh buat loan peribadi atas nama cikgu RM25,000. Tuan-tuan, bila dah bertunang 2 bulan dia buat-buat putui. Dia bawa satu perempuan lalu depan cikgu sekolah tu. Bergaduh tuan-tuan, bila bergaduh putui tunang. Sekarang ni cikgu ni duk bayar bulan-bulan RM25,000 sebulan. RM25,000 tu tunang dia balut. Hutang atas nama si perempuan, tunang balon RM25,000. Bila putih tunang 2 bulan ya, dia bulan, tiap-tiap bulan berbayar. Yang ni yang Nabi sebut, agama bagus datang, akhlak bagus datang, hang tolak, hang nak yang sada. Sekarang bukan sada, sedih. Kita hari ni pilih hak lawa, hak cun melecun. Yang agama kita tak pilih. Baik, bermula fitnah yang boleh jadi itu apa? Dengan sebab memilih orang yang bersifat lain daripada sifat beragama dan berperangai dengan tidak baik. Yang pertama, jadilah anak yang perempuan itu berkahwin dengan orang jahat. Yang saya kata tadi lah, nikah-nikah wak lari tak balik lah. Tak balik lah tuan-tuan, tak tahu pitak tak mana. Yang kedua, atau orang kaya yang tidak beragama. Daripada duk bertudung lah pakai skirt, berubah habis lah. Atau orang yang bernama tetapi tidak beragama. Pi rumah anak ni arak ni. Orang tanya kat saya, ustaz, saya pi rumah baru ni, saudara saya pi rumah dia ustaz, dia ada mini bar dalam rumah dia, arak ustaz weh. Soalan saya ustaz, boleh tak saya masuk rumah tu duduk dalam tu ustaz, arak tu ada? Boleh tak tuan-tuan? Jawapan bulan lepas. Ni tajuk bab Minang, ni bukan bab tajuk bab Arab tuan. Baik, ataupun tiada cenderung kepada kebaikan, bahkan kepada jalan zalim juga. Silap cari menantu. Kita lah duduk di hospital lagi lama daripada duduk di rumah. Duduk bela menantu, kena ketuk dengan lesung, kena pukul. Duk belah anak kita, mata lebang, ditikam. Tuan-tuan tak tengok ke dalam TV, dalam Facebook, dalam macam-macam ni, yang duk toreh muka mereka terbelah. Hanya kerana tak minta nombor password, isteri tak bagi nombor password, dia belah perut isteri. Mahal nombor password daripada perut isteri lagi. Apa nak jadi hari ni tuan-tuan? Kemudian, maka apabila datang perselisihan yang sedikit antaranya dan antara anak kamu, akhirnya nescaya dizaliminya anak kamu. Adapun menjadi fitnah itu ialah kerana menanti dan memilih orang kaya-kaya, orang yang ada nama datang meminang anak perempuan bagi kamu. Sudahlah jadi sampai tua anak perempuan yang tiada siapa meminangnya. Banyaklah di Mesir sekarang ini yang demikian.
background kita lah, dia saja ke Mesir. Dengan kerana menanti orang yang berduit banyak atau yang bergaji dengan tiada pandang beragama dan berakhlak, sudahlah banyak anak dara tua dan orang-orang muda yang tiada berkahwin pun bercerai-cerai dengan setengah dengan setengahnya, dengan sebab tidak berlaga perangai mereka, dan lelaki juga tiada beragama dan tiada baik perangai. Hadis ni nak beritahu apa? Dia nak beritahu kepada kita laki-laki, kalau nak diterima, nak pinangan kita diterima, abang-abang pun kena buat dua persiapan ni. Jadilah orang beragama dan jadilah orang yang baik akhlak. Kita bina diri kita dulu. Kita rupa tak ada, duit pun tak ada, kerja pun biasa. Kalau nak bagi lawa, jawapan dia beragama dan berakhlak, orang terima. Ni dah lah duit tak ada, kerja pun entah bukan. Rambut pula Allah, pakaian pula subhanallah, akhlak pula teruk, agama pun teruk. Siapa nak ambil kita? Siapa nak ambil tuan? Kita ni hatta, kita ni suami ni buta, buta sekalipun. Tapi kalau ada agama, kalau ada akhlak, orang perempuan nak. Tuan-tuan tak tengok tak dalam TV tu, dokumentari satu suami, satu laki-laki, kaki ni tak ada, dua-dua belah, rendah. Tinggi ni, tinggi rostrum ni daripada dia. Isteri dia normal, cantik, elok tuan-tuan. Berjalan lambat, suami isteri kena dukung lelaki dia. Kita hak sempurna ni pun tak ada siapa nak. Macam mana dia nak, orang ni nak? Macam mana lawa dia? Dengan kaki dua-dua belah pendek. Macam mana? Jawapan dia senang. Sebab dia ni menunjukkan bahawa dia seorang laki-laki yang bertanggungjawab. Dia boleh bimbing isteri dia dan dia boleh jaga isteri dia, walaupun keadaan dia macam tu. Jadi sebenarnya tuan-tuan, hadis ni mencabar kita orang laki-laki supaya buat persiapan. Yang mana belum kahwin, tolong buat persiapan. Aku nak jadi yang beragama dan aku nak jadi yang berakhlak. Yang kedua, yang dah kahwin, jadilah suami yang terbaik kepada isteri masing-masing. Nak tengok kita ni baik dengan tak baik, dua orang yang kita kena tanya. Jangan tanya saya, Ustaz Kazim baik tak? Jangan tanya anak murid, semua baik. Tak payah tanya, dua yang tuan-tuan kena tanya. Apa dia? Pertama, tanya isteri. Yang kedua, tanya jiran. Kalau jiran kata dia bagus, baguslah. Kalau isteri kata bagus, baguslah kita. Jadi tuan-tuan, cabaran kita untuk jadi baik letaknya pada isteri kita. Yang kedua, hadis ni nak beritahu apa pada kita? Pada kita pula, pada akak-akak orang perempuan, janganlah milih sangat. Nak hak mister petari, nak hak dada bidah, nak six pack, eight pack, boroi pack pun tak apa kau weh. Janji dia ada dua nikah. Yang pertama, agama dia cukup dan dia melaksanakan agama dia, tuntutan agama dia. Dan yang keduanya, dia adalah orang yang sangat berakhlak. Bukan romantik, berakhlak. Baik, baik. Tak ada nak barang, orang yang sabar, orang yang tenang, orang yang mendamaikan. Jadi dua sifat ini kalau kita dapat, alhamdulillah. Abang-abang kalau dapat menantu, akak-akak kalau dapat menantu yang sebegini, sebenarnya akak-akak telah dapat membahagiakan keluarga kita, anak kita sebenarnya. Tetapi kalau menantu jahat tuan-tuan, walaupun seorang daripada enam menantu, dia seorang je teruk, bahagia rumah tangga kita habis. Kakak yang sulung masalah, adik hak bungsu masalah, sebab hak tengah tu bermasalah, dia kacau semua sekali. Menantu ni akan tipu habis, birah-birah dia habis dia tipu tuan-tuan. Sebab tu mak bapak yang bagus ialah cari jodoh yang terbaik untuk anak-anak dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cari-cari carilah pasangan hidup betul-betul, oh kawan, bahagia berseri, rumah tangga aman harmoni. Jadi kesimpulan dia tuan-tuan, jangan kita anggap rumah tangga kita ini benda kecil. Jangan kita anggap suami, isteri, anak-anak ini benda kecil. Benda ini akan melibatkan sampai akhirat.
Bila kita genggam saja tangan wali dia, tangan naik qadi dia, selesai saja sah, maka sejak daripada itu bermulalah soal bicara kita sampai hari kiamat akan dibicarakan. Mak bapak kamu, mak mertua kamu, isteri kamu, anak kamu, cucu kamu. Sebab itu tuan-tuan, buatlah yang terbaik supaya kita juga di hari kiamat menjadi yang terbaik. InsyaAllah kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah dan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Dan kasihilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami kecil ya Rahman. Ya Allah ya Rahman, pada bulan yang baik, pada hari yang baik ini ya Allah, kami bermohon padamu ya Allah, berikanlah kesihatan kepada kami. Berilah kami kesihatan tubuh badan yang baik ya Allah. Murahkanlah dan berkatilah rezeki kami ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang menyejukkan mata hati kami ya Rahman. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon kepadamu ya Allah, peliharalah negara kami, peliharalah negeri kami daripada segala musibah, wabak dan bencana ya Allah. Sebaliknya keberikanlah kemakmuran, keberkatan dan kebaikan kepada kami semua ya Allah. Ya Allah ya Rahman, tetapkanlah kami atas istiqamah kami dalam iman, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya Allah. Tetapkanlah kami hati kami untuk beribadah kepada-Mu ya Allah, dan jadikanlah majlis ilmu ini adalah majlis kecintaan kami. Masjid-masjid ini ialah tempat kecintaan kami, dan solat berjamaah adalah solat yang kecintaan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.